Nampak tak? Wow. Eh, serius lah. Sis memang teruja lah. Teruja sangat-sangat. Sangat-sangat-sangat. Ini merupakan pertama kali sis menanam sayur kangkung dan alhamdulillah hasilnya sangat-sangat, apa orang kata, sangat-sangat happy lah, teruja. Ha, nampak tak tu? Ni kalau guna baldi ni lagi tinggi rasanya. Ha. Ha, nampak tak akar tu? Panjang ni. Ha. Tu dia. Nampak tak? Jadi, sis ingat sis nak masak sayur kangkung. Okey, kita inilah kita ambil sayur ni. First time tanam kan? So dapat pula makan hasilnya. Apa lagi? Alhamdulillah, syukur terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan ini. Jom kita potong sayur kangkung. Alhamdulillah, banyak juga ni. Tak larat makan ni. Alhamdulillah, tak pernah sangka boleh makan hasil tanaman sendiri. Oh ya, sis potong kangkung tu macam ni tau. Oh, sis tinggalkan sikit batang dia, kut-kut lah naik lagi kan daun baru kan. So, agak-agaknya kita nak buat masak macam mana? Kangkung goreng belacan ke? Atau buat ulam celor gitu-gitu je pun sedap juga. Okeylah, nanti sis share sis buat apa dengan sayur kangkung ni ya. Okeylah, setakat di sini saja sehingga bertemu di video akan datang. Jangan lupa klik like, komen dan jangan lupa subscribe. Bye.